الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjut kajian Bulughul Maram. Silakan yang punya buku dibuka hadis tentang jilatan anjing. Dan saya akan membahas satu hadis, karena nanti mungkin kalau ada waktu melebar jual beli anjing. Nanti kucing saya sendirikan karena agak panjang, karena saya ingin menyoroti tingkah sebagian kaum muslimin yang membuang-buang duit untuk memelihara kucing. Bahkan ada yang sampai punya 23 kucing sementara istri cuma satu. Nah, ini ironis. Mendingan gak punya kucing tapi punya istri satu. Gimana? Benar gak? Oke. Biar gak tersinggung. Oke. Bahkan ada yang salian, di antara mereka ada yang lebih serius merawat kucing daripada anak. Dan tempat penjualan kucing dan anjing serta makanannya lebih bergengsi daripada warkop, kantin-kantin kita. Ya, ini yang anak akan soroti insya Allah, khususnya nanti kalau sudah sampai di kucing. Terutama, boleh enggak kita itu bisnis jual beli kucing? Nanti kita akan perdar insya Allah. Baik. Kenapa
Imam Al-Hafidz menurunkan hadis ini di dalam bab air. Ya. Karena harusnya diturunkan di dalam bab najis. Ternyata hadirin salian, kepiawaian Al-Hafidz di dalam menyusun buku tentang hadis tidak ada yang menandingi. Beliau membahas bab air. Kemudian beliau ngasih contoh-contoh status air. Dari mulai ketika kena najis bagaimana? Diturunkanlah hadis tentang itu. Kalau berubah baunya, warnanya, rasanya. Kemudian kalau kurang dari dua kolah, lebih dari dua kolah bagaimana? Terus kemudian air kalau kena hadas bagaimana? Diturunkan hadis tentang bekas mandi. Nah, sekarang Al-Hafidz mulai menurunkan hadis kalau kena najis secara contoh anjing. Dan nanti kita tarik kalau kena babi bagaimana? Sehingga diri salian seorang talibul ilm ketika menghafal hadis bulughul maram ini mendapatkan gambaran pada tentang fikih. Makanya dari mulai awal kita kaji hadis ini, bulughul maram ini disiapkan oleh Imam Al-Hafidz untuk siapa awalnya? Untuk siapa? Anaknya. Supaya dia hafal. Supaya dia bisa menjadi seorang ulama. Yeah. Namun hadirin sekalian, nampaknya Al-Hafidz rada kecewa karena apa yang diinginkan tidak keturutan. Tapi ternyata masya Allah, Allah ganti keikhlasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Meski putranya tidak menghafal hadis itu, tapi hadis ini dihafal oleh putra-putra kaum muslimin jutaan sampai hari ini. Makanya hadirin sekalian, bagi siapa saja yang ingin menghafal hadis tentang fikih, maka tidak ada alternatif, paling terbaik adalah menghafal bulughul maram. Kalau hafalan dasar itu Arba'in Nawawi, habis itu antum langsung bulughul maram kalau mau. Kalau antum sekarang memori udah mulai gimana? Pentium 1. Anak antum kader. Dari mulai hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang air huwa tahur. Nah, kan gitu. Dihafal. Dan hadirin salian, untuk lagi saya ulangi, kalau antum ingin menjadi talibul ilm yang serius, bisa. Kan kajian di sini sebulan sekali atau sebulan berapa kali? Dua kali. Gimana? Setuju enggak? Sekali apa dua kali maunya? Hah? Dua. Awas ya kalau absen. Gue datang jauh-jauh lo absen. Artinya antum setiap dua minggu sekali menghafal satu hadis itu enggak sulit. Kalau mau antum. Enggak sulit. Apalagi antum hanya punya duit sedikit, setiap dua minggu antum cetak di banner itu hadis, letakkan di depan rumah antum. Keluar masuk ngafalin. Itu huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Masa dua minggu enggak hafal-hafal? Atau kurang mantap tempelin di daun pintu rumah antum. Banner. Sambil ngetok pintu nunggu panggilan istri, ini bukanya istri kan, ngafalin hadis daripada ngomel-ngomel gitu.
Oke. Sekarang kita masuk ke dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Saya tidak pedar siapa beliau karena kita sudah membahas panjang lebar tentang beliau pada hadis yang pertama. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum jawab. Tuhuru ina'i ahadikum. Tuhur itu beda dengan tahur. Kemarin ketika hadis awal pertama tentang air, Rasulullah mengatakan apa? Huwa tahuru. Kenapa? Karena alat untuk bersucinya yaitu air. Di sini perbuatan untuk menyucikan, tuhur. Makanya para ulama ahli bahasa membedakan kalau di fathah po'nya itu maksudnya adalah alat untuk bersuci yaitu air. Kalau di dhammah po'nya maksudnya adalah perbuatannya. Gitu ya. Tuhuru ina'i ahadikum. Ina wadah kecil yang biasa digunakan untuk ngasih makan hewan-hewan. Ya, kalau di sini apa biasanya? Apa ya namanya? Loyang ya. Apa? Biasanya antum ngasih makan ayam, dikasih dedek. Ya. Nah, dulu di dalam suasana kehidupan Badui itu karena orang Arab itu kehidupannya dibagi menjadi dua, al-Badawiyah wal-Hadirah, yaitu Badui pedalaman dengan Hadirah perkotaan. Ya. Biasanya di Nusalian kalau Badui itu tidak mengenal peradaban, alias ayam dia, kambingnya, untanya, anjingnya nyampur. Gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man sakana al-badiyah tajafa, siapa tinggal di pedalaman akan kolot. Gitu. Makanya antum dulu ketika di kampung kan kolot kan, setelah tinggal 2 tahun 3 tahun di sini rada punya peradaban kan. Gitu ya. Dulu watak kampungnya itu ke bawah banget, ke Cikarang. Gitu kan gitu. Wa man ittaba'a as-sayda ghafal, barang siapa yang suka mancing dan berburu lalai. Makanya jangan suka mancing. Makanya sering saya katakan mancing itu hobi laki-laki konslet. Gimana enggak konslet? Sibuk seminggu sekali libur, ditawari ketemu ikan apa istri dibeli ikan. Itu kan konslet. Wa man ata abwabal imam uhtudina biha, barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terfitnah. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu ada yang sikap, sikapnya mendekati penguasa bukan menjilat, menjauhi bukan bughat. Tidak. Kita menjauhi takut fitnah, kita dekat menasihati. Karena ahli sunnah wal jamaah sangat faham ad-dinun nasihah, di antaranya untuk siapa? Wali a'immatil muslimin. Di antaranya adalah bentuk nasihat, kita dekat dalam rangka untuk menasihati, kita jauh dalam rangka untuk menghindari fitnah. Ya. Makanya Sufyan As-Sauri itu Pak ditawari untuk menjadi hakim sampai menghilang dia. Ya. Menghilang karena takut fitnah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha. Walag itu minum dengan cara menjilat, karena anjing biasanya, coba ada yang bisa niruin enggak? Nah, ya. Nah itu anjing tuh. Ya. Ya.
Nah, makanya dari salian di dalam lafaz Bukhari menurunkan lafaz idza syariba. Ya, syariba minum langsung, syariba tidak walagha. Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Imam Al-Bukhari, makanya lafadznya tidak dipakai oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar karena lafadz Muslim lebih lengkap daripada Imam Al-Bukhari. Makanya dari salian kelebihan Sahih Bukhari, kelebihan Sahih Muslim di atas Sahih Bukhari di dalam penataan lafadz-lafadznya itu lengkap, mudah dihafal. Makanya antum kalau ingin menghafal itu lebih cepat menghafal Sahih Muslim daripada Bukhari, karena lafadznya enak untuk dia apa? Tahuru ina'i ahadukum idza walagha fihi al-kalbu. Ya. Hadirin sekalian, para ulama memberikan satu penegasan. Kalimat al-kalbu di sini al adalah lil istighraq. Apa itu artinya istighraq? Artinya mencakup umum seluruh anjing. Baik anjing liar, anjing peliharaan, anjingnya polisi, anjingnya petani, anjing untuk jaga apa? Kambing, anjing untuk menjaga sawah, semua. Ya. Walaupun nanti kita akan sampaikan perbedaan di antara para ulama, ada yang membedakan antara anjing yang ma'dun wa ghairu ma'dun. Artinya anjing yang memang diizinkan untuk dirawat. Itu. Dan masya Allah Pak, al-kalb, makanya ada di antara para ulama menulis kadang satu buku judulnya kadang anjing lebih setia daripada makhluk yang mengenakan pakaian. Betul, anjing itu hanya antum kasih tulang, nurut taat setia. Ada sebagian manusia masya Allah udah dikasih semua termasuk kasih hati. Jadi wong cowong rogoh rempelo. Itu. Jadi yang dinasalian apalagi zaman akhir masya Allah pengkhianatan dalam persahabatan. Kesetiaan itu hanya di ujung-ujung keduniaan. Dan ini sudah dikeluhkan jauh-jauh hari oleh Abdullah ibn Abbas. Bahwa al-wala wal-bara, suka tidak suka, cinta benci, loyal permusuhan itu kebanyakan dibangun di atas harta, kekayaan dan materi. Ya, jadi mental manusia sekarang ini persis seperti lalat Pak. Kalau badan kita itu lagi apa? Lagi sedep, lalat macam apapun yang gede, setengah gede, kurus, kecil, nemplok semua. Makanya dan salian betul kata para ulama, kalau antum ingin menjadikan seorang sahabat, uji dengan empat perkara. Ya, ini diturunkan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitab Mau'idatul Mu'minin, satu kitab bagus ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nanti baca kita tentang akhlak. Yang pertama, kamu sudah pernah coba bergaul beberapa saat sehingga antum bisa mengetahui sekilas tentang kelakuannya. Nyolotan, egois, sombong, angkuh, meninggi, tawadhu, antum tahu. Karena ada sebagian orang yang suka meninggi, ada orang yang suka ego, ada orang yang suka pujian, itu ketahuan antum bergaul. Yang kedua, antum tes
untuk muamalah dengan dinar dirham. Kayak utang balik enggak? Itu. Apalagi zaman sekarang masya Allah uang itu sulit. Ya, memegang amanah uang. Rata-rata apalagi kongsi, makanya Allah katakan di dalam firman-Nya, wa innal khulafa'a la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa qalilun hum. Kebanyakan kongsi itu satu dengan yang lainnya saling melampaui batas kecuali orang-orang yang beriman dan itu sedikit. Banyak bisnis ya, kadang-kadang ditipu. Bisnis ikan hilang terus. Itu. Masya Allah, ikan bawal dilepas 6.000 tinggal 6. Akhirnya bapak tinggal bawelnya. Habis pensiun punya duit sedikit, ngajak salah satu ikhwan bisnis lidah buaya. Di akhir tahun masya Allah hilang lidahnya, tinggal buayanya. Habis. Makanya dari salian Rasulullah SAW mengatakan atau di dalam satu athar, awwalu ma tafqiduna min dinikumul amanah, yang pertama kali hilang dari agamamu adalah amanah. Coba bayangkan hadirin salian, bisa enggak dilakukan oleh manusia? Ana tantang kesetiaan anjingnya Ashabul Kahfi tanpa dibayari apa-apa, tanpa menerima imbalan apa-apa, tidak ada kongsi apa-apa, dan enggak ada hubungan nasab. Coba, ada pak anjing punya hubungan nasab dengan Ashabul Kahfi? Bisa setia, tulus, nunggui Ashabul Kahfi 300 lebih tahun. Wallahi, di antara kita termasuk saya enggak bisa. Minimal antum jangan kalah sama anjing dengan pengkhianatan-pengkhianatan persahabatan. Yang ketiga, antum ajak safar bersama. Kenapa dengan salian? Karena safar dikatakan safar itu dari kalimat apa? Safar, safaru yusafiru, menyingkap. Kenapa? Karena safar itu menyingkap akhlak, watak, dan keaslian orang. Antum lihat aja dulu, di kampung dengan tinggal di sini beda enggak antum? Ketahuan aslinya. Oh, di kampung masih petetang-petenteng, jagoan kampung. Coba di Cikarang, ditantang preman Cikarang. Ketahuan. Aslinya. Ketika safar, dan ini saya mendapatkan satu kesimpulan ini ketika saat umroh haji, subhanallah, dari sekian manusia itu wataknya keungkap semuanya di dalam safar. Yang setia kawannya tinggi, yang tawadhu, yang sombong, yang sabar, yang gak sabaran, yang cuketan, yang ngambekan, itu terungkap. Nah yang terakhir, ini yang penting, ketika kamu butuh membantu. Itu teman kata beliau, kalau tua jadikan seperti bapak, kalau sama umur jadikan seperti saudara, kalau muda jadikan seperti anak. Jangan dilepas orang seperti itu. Oke, kita gak ngelanjutin panjang-panjang karena kita bukan bahas masalah apa? Kesetiaan anjing ya. Itu kalau dibuat tablet khusus bagus. Ya. Oke. Al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin, hendaknya dibasuh 7 kali. Ulahunna biturab. Nah, di dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari enggak ada turabnya. Ya. Ketika tidak ada turabnya, disinilah nanti kita akan bahas muncul perbedaan diantara para ulama, apakah harus tanah atau boleh diganti dengan deterjen nanti. Nah itu ya. Oke.
Sekarang kita akan perbandingan beberapa hadis yang diturunkan oleh para ulama, di antaranya hadis yang diturunkan oleh Imam Bukhari tadi, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a sab'an. Itu aja lafaz Al-Bukhari. Baik. Nah, hadirin sekalian, sanad hadis ini berpangkal pada dua orang senior tabi'in, yaitu Muhammad ibnu Sirin dan A'mash. Ya. Dan Muhammad ibnu Sirin ini muridnya Abu Hurairah. Jadi clear. Makanya dari salian, dari berbagai macam jalan-jalan itu, rata-rata ketemunya kalau enggak Muhammad ibnu Sirin atau A'mash. Yang dikatakan oleh para ulama, A'mash ini di antara empat ulama yang menyabet gelar Amirul Mukminin fil hadis. Siapa Pak Amirul Mukminin di dalam hadis? Amirul Mukminin di dalam hadis itu orang yang hafal hampir semua hadis dan tidak terlewat kecuali puluhan. Apa? Puluhan. Kebalikannya antum. Ya. Kelewat semua kecuali puluhan. Puluhan masih untung, arba'in aja enggak nyangkut. Ya Allah. Tapi anehnya kita sempat mancing, main karombol, catur, main beker, nanti kopiah sunnah. Ada kopiah bid'ah. Ya ikhwan, ana kritisi. Kalimat sunnah itu kalimat yang memiliki value tinggi di syariah. Jangan sembarangan antum pakai mancing sunnah, nanti jangan-jangan kita bikin klub mancing sunnah. Terus nanti ada lagi apa? Catur sunnah. Karambol sunnah. Ya. Kalau sekolah sunnah masih mirip. Karena ada value yang dijual, apa? Kurikulum sesuai dengan Quran Sunnah. Guru-gurunya manhajnya Ahli Sunnah. Target pembelajaran menginginkan visi misi di atas manhaj salaf. Oke. Tapi kira-kira kopiah sunnah value yang antum jual apa? Dan untuk menilai bagaimana? Oh, yang kopiah songkok itu bid'ah. Yang ini sunnah. Gak bisa Pak. Saya tanya sama antum, kira-kira kalau mancing sunnah, value yang antum mau jual apa? Ya, terus standarnya apa? Begitu juga sepeda sunnah itu standarnya apa? Podok keluarannya Yamaha, Honda kok. Sing bikin ya siapa? Antum juga mana yang kerja di Honda? Ya, yang Yamaha. Gak ada value yang dijual. Makanya perumahan sunnah, apa yang antum mau jual di sunnah itu? Loh inilah, jadi ini kritikan untuk supaya tidak latah kita pakai kalimat indah yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Sarhu Sunnah, apa? Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam loh mas, sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Artinya jangan gampang untuk kita sematkan di dalam sesuatu yang nanti nilai value-nya itu enggak matching. Karena khawatir orang-orang yang tersinggung dari kalangan tradisional nanti bikin perumahan bid'ah. Ya, sepeda bid'ah. Ini kan gitu, ngeledek kan. Mereka, wong kemarin aja muktamarnya, Pak. Baru kali ini ana dengar muktamar mereka membikin singkatan Ahlul Ahwa. Iya. Siap, Ahwa itu singkatan apa? Ahwa. Ahwa. Duh, ngan. Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi di dalam formatur muktamar mereka untuk memilih pemimpin-pemimpin itu ada namanya orang khusus dari kalangan-kalangan tokoh-tokoh dinamakan Ahlul Ahwa.
awak itu kan dalam istilah kita kan ahlul bid'ah, ahlul ahwa wal bid'ah. Makanya ada bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, judulnya apa? Mauqif ahli sunnati wal jamaah minal ahwa'i, min ahlil ahwa'i wal bid'ah. Oke. Lanjut. Tuhuru ina'i ahadukum idha walagha fihil kalbu ayyagsilu sab'a marratin mirarin ulahunna bitura. A'mas, saya ingin kasih motivasi sedikit buat antum. A'mas itu pak, seorang tabi'in yang dari kecil dirawat oleh seorang ibu, tidak punya bapak, meninggal dunia di kandungan, dan dia lahir dalam keadaan tubuhnya tidak sempurna, alias kalau sekarang mungkin orang bilang cacat. Akhirnya setiap dia itu main, ada kelainan di dalam tubuhnya, sehingga dibuat olok-olokan temannya, pulang nangis, ngadu sama emaknya. Akhirnya suatu ketika dia bilang kepada orang tuanya, wahai ibunda, ada enggak teman yang enggak suka ngeledek saya? Akhirnya masya Allah, seorang ibu yang punya perhatian ke akhirat, bukan ditunjukkan tukang sulap, bukan diarahkan kepada apa namanya lenong rumpi atau ondel-ondel, tapi dibawa ke masjid, kemudian ditemukan kepada salah satu halaqa ulama, wahai anakku, inilah temanmu yang tidak pernah menghinakanmu, bahkan akan memuliakanmu dunia akhirat. Sejak itu kecil dia selalu ikut ta'lim sampai menjadi ulama besar. Makanya antum jangan minder dengan posisi mungkin ekonomi antum. Banyak jalan menuju Roma untuk menjadi anak soleh hebat tanpa irama. Kan gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma tanpa irama. Paham? Nah, di dalam lafaz Abu Hurairah lagi dari Qatadah, Qatadah ini juga sama. Seorang yang di antara empat tadi, A'mas, Qatadah, Abu Ishaq Al-Fazari dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini empat ulama Amirul Mukminin. Qatadah itu buta, Pak. Buta. Tapi masya Allah diberikan kelebihan oleh Allah, setiap yang aku dengar sulit untuk saya lupakan. Makanya sejak itu aku berusaha untuk tidak mendengar sesuatu yang tidak baik. Akhirnya sejak dia mulai memiliki kelebihan itu, dia tidak mau memasukkan suara apapun kecuali manfaat, sehingga digunakan untuk mendengarkan hadis, menghafal Al-Quran, mendengarkan riwayat-riwayat sampai menjadi ulama besar. Bahkan hadirin sekalian, kata Imam Az-Zahabi, karena Imam Qatadah ini ada ketertuduhan di dalam masalah sebagian bid'ah. Akhirnya ada beberapa komentar, ada yang nolak, ada yang ring, ada yang nerima. Kata Imam Az-Zahabi, kalau riwayat Qatadah kita tolak, sunnah Rasulullah punah. Karena hampir semua hadis Rasulullah SAW ada di beliau. Beliau ini meriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin juga, dari Abu Hurairah, idza walaghal kalbu fil ina faghsiluhu sab'an as-sabi'ah biturab, yang ketujuhnya dengan tanah. Nah, di sini Imam Muslim menurunkan satu riwayat dari Ali ibnu Mushir dengan tambahan fal yuriqhu, hendaknya ditumpahkan. Namun ada yang salian, dari 9 perawi yang meriwayatkan dari A'mas ini, hanya Ali bin Mushir yang menurunkan kalimat fal yuriqhu, sehingga di sini diperdebatkan di antara para ulama bahwa riwayat ini syadz atau makbul. Ada yang menerima karena ziyadah
tambahan dari ulama perawi yang siqah adalah maqbulah. Namun hadirin salian, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih menegaskan bahwa ini lafaz adalah syadz sehingga tidak diterima. Fal yurikhu itu dipending untuk menjadi dalil oleh Imam Al-Hafidz. Makanya di dalam lafaz ini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar meskipun menurunkan dari Imam Muslim tidak menurunkan kalimat fal yurikhu, hendaknya ditumpahkan. Artinya ketika wadah itu dijilatin anjing ya, dan dengan syarat dijilatinya itu dalam kondisi ada makanan yang cair ya, maka hadirin salian hendaknya airnya ditumpahkan, kemudian baru setelah itu dibasuh 7 kali. Nah, di sini ada beberapa riwayat. Ada yang di sana mengatakan riwayat ulahunna, basuhan yang pertama dicampur dengan air. Di dalam riwayat Muslim yang mengambil jalan dari bukan Abu Hurairah tapi Abdullah ibn Mughaffal. Abdullah ibn Mughaffal ini tabi', ini sahabat. Meriwayatkan wa'affiruhu as-saminah biturab, campur yang ke-8 dengan tanah. Oke. Hadirin sekalian, riwayat 8 ini ditafsiri oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan alias menangkap sebagai lafaz tekstual alias 7 yang 8-nya tanah. Ada yang mengatakan maksudnya tetap 7, tanah yang dituangkan itu seakan-akan yang ke-8-nya. Karena bisa saja cara nuangnya begini, Pak. Antum ambil tanah yang apa? Tanah di Arab dulu itu apa sih? Kayak pasir itu, Pak, namanya? Nama apa? Iya, apa? Yang bisa dicabuk itu. Ya. Dikasih. Diawurkan, kemudian baru dituang air. Berarti seakan-akan ketika kita nabur tanah itu ke-8, padahal akhirnya juga basuhan dengan air itu 7. Makanya cara yang diberikan oleh para ulama, bisa air dulu baru diawur-awurin tanah, atau tanah dulu baru air, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh baru dengan air biasa. Oke ya. Bahkan di Nusalian ada riwayat yang diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi itu dengan kalimat ulahunna, yang pertama, ukhrahunna, yang lainnya. Jadi ada kalimat ulahunna, ukhrahunna. Di sini di Nusalian dikritiki oleh para ulama. Dari sinilah Imam Abu Hanifah, nanti kita akan bahas, akhirnya mengambil satu kesimpulan, membasuh dengan tanah itu tidak harus, alias bisa dengan tanah atau deterjen yang lainnya, dan hukumnya sunnah karena di sana ada riwayat yang mengatakan bahkan 3 kali, 5 kali, 7 kali, yang pertama, yang lain ke-8. Ini menunjukkan ittirab, guncang. Tapi dijawab oleh para ulama, keguncangan itu baru bisa diterima untuk menolak riwayat keseluruhan ketika tidak bisa diterjeh. Sementara di sini ada nisalian bisa diterjeh. Satu, riwayat yang diturunkan oleh Imam At-Tirmidzi adalah dhaif. Ya. Yeah. Kemudian riwayat As-Saminah tadi yang diturunkan oleh Abdullah ibn Mughaffal, maksudnya adalah taburan tanah ini seakan-akan yang ke-8, clear. Dan yang ketiga, riwayat yang diturunkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah lebih kuat. Dari sini adalah sekalian, ketika ada riwayat yang beda-beda, yang meragukan dan kemungkinan untuk bisa diterjih, maka kita pakai riwayat yang bisa diterjih, yaitu riwayat siapa? Abu Hurairah dari Imam Muslim.
Dengan demikian, disinilah kepiawaian, kepandian, kehebatan Al-Hafidz kenapa harus menurunkan lafadznya Muslim. Lafadznya Bukhari enggak ada turab, berkemungkinan untuk ditafsiri, oh enggak usah pakai tanah, bisa pakai sabun. Karena di dalam riwayat Abu Bukhari enggak ada turab. Dan juga tidak menurunkan riwayat dari Tirmidzi, Daruqutni, karena syak dan di sana bermasalah dan beberapa perawinya bermasalah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang perawi yang tadi Muhammad ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini sanadnya lebih bersih, lebih kril dan lebih sahih. Dengan demikian kita bisa tolak bahwa hadis ini kalau dipersoalkan apalagi ditolak sebagai dalil, maka tidak kita bisa terima. Dengan demikian kita simpulkan, kita closing bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dengan lafaz yang lengkap yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidz. Idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturab, tanpa kalimat falyurikhu, tanpa harus menurunkan kalimat hendaknya dituangkan. Karena kalimat hendaknya dituangkan ini dari Ali bin Mushir yang diambil dari Ahmas, dari kesembilan temannya ini dia sendiri yang nyeleneh. Dan tolong diperhatikan, meskipun Ali bin Mushir ini adalah seorang perawi yang hebat, bahkan siqah, tapi kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar suka meriwayatkan hadis-hadis yang gharib, dan seakan-akan di antara hadis beliau yang gharib yang nyeleneh adalah hadis Muslim ditambah yurikhu. Makanya Imam Al-Hafidz enggak mau menurunkan riwayat yang dari Ali bin Mushir yang ada kalimat yurikhu. Contoh aja, dan itu bahkan ada yang salian. Hadis itu bisa bermasalah karena tashif. Contoh, ada salah satu buku atau nuskhah Sahih Bukhari diturunkan ada kalimat Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Padahal di nusalian dari seluruh nuskhah Imam Bukhari enggak ada kecuali dari Dastawai. Dengan demikian ini tashif yang wajib ditolak, karena hampir seluruh nuskhah Imam Al-Bukhari enggak ada innaka la tukhliful mi'ad. Bahkan innaka la tukhliful mi'ad itu hadisnya adalah dhaif. Nanti kita ketika sampai pada adzan insyaallah 5 tahun lagi. Kan sekarang baru taharah. Insyaallah salat baru adzan, nanti kitabul adzan, kitabul khusyuk, kitab salat, sifat salat nabi, baru sujud sahwi, sujud tilawah, baru salat tatawu. Itu saya aja di Bulughul Maram kan di TV itu sejak dakta tahun 2002 sampai sekarang baru sifat salat tatawu, salat sunnah. Berapa tahun itu? Masya Allah. Dulu mungkin ada generasi yang belum kenal dakta. Dulu kita ngaji di dakta dulu, Bulughul Maram dari nol seperti ini. Itu baru alhamdulillah masih bisa dilanjutkan di Roja. Yang mati mengenaskan itu tafsir Ibnu Katsir, sampai hari ini gak berlanjut. Tapi alumninya sudah banyak, walaupun gak ada ijazah. Dimanapun saya itu dakwah, selalu ketemu, dulu ngaji di Amar Ma'ruf. Dan
Sampai hari ini pun ada video yang paling awet di YouTube itu kajian di Amar Ma'ruf, yaitu Gembong Wahabi Maulid Nabi itu kan, itu latar belakangnya itu di Amar Ma'ruf. Antum kalau buka YouTube Gembong Wahabi pasti keluarnya saya. Saya, Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, tiga orang. Itu gembong. Itu selalu yang ditampilkan adalah kajian di Amar Ma'ruf. Kayaknya antum bersyukur sekarang ngaji di gembongnya. Oke. Sekarang kita sudah mulai masuk ke kalimat fikih atau masalah fikih. Masalah yang pertama adalah halil kalbu tahirun am najis? Apakah anjing itu suci atau najis? Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan ini dipakai oleh MTA, kelompok Majelis Tafsir Al-Qur'an. Anjing itu suci sehingga halal dagingnya, yang penting yang nyembelih orang MTA. Berarti kalau orang ini masjid jihad halal, haram ya. Itu dalilnya, antum bisa lihat surat Al-Maidah ya, ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dari ayat ini, wa ma 'allamtum min al-jawarih, dari anjing-anjing yang kamu ajarkan untuk menangkap buruan. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hasil buruan anjing. Dan anjing itu enggak mungkin memburu dengan panah. Ada, antum lihat anjing manah. Itu anjing di film kartun. Pasti dia memburunya dengan apa? Dengan mulutnya. Kalau mulutnya itu najis, maka tidak boleh itu halal atau apa namanya kita nikmati. Dan di dalam ayat ini Allah langsung mengatakan fakulu, makanlah, enggak ada perintah sucilah. Langsung seakan-akan buru jeder makan halal. Seandainya gini loh Pak, seandainya antum memiliki anjing buruan, kemudian antum gunakan untuk berburu, langsung antum bisa makan mentah itu kalau memang mau. Mau enggak? Ya digoreng dulu lah. Di sini Allah tidak menyuruh apa? Bersihkan langsung. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallahi alaihi. Lihat, kalau memang itu suatu keharusan seperti keharusan membaca bismillah, Allah akan sebutkan. Artinya kalau menyuci bekas buruan tersebut harus, seharus membaca bismillah, Allah akan sebutkan seperti menyebutkan fadhkurusmallah, karena membaca bismillah itu harus, wajib. Wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Ini pendapat yang pertama. Walaupun dikatakan oleh para ulama bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memakan itu tidak melazimkan untuk tidak najisnya anjing, karena najisnya anjing itu ditetapkan dengan dalil lain. Dengan demikian ayat yang ada di sini adalah mutlak. Kemudian di sana dibutuhkan ayat-ayat lain, dalil-dalil lain yang muqayyad, dan ternyata ada. Muqayyad itu membatasi, yaitu apa? Kita disuruh untuk membasuh apa? Bekas jilatan anjing. Karena kita disuruh untuk membasuh sesuatu itu tahur, menyucikan karena kotor, dan kotor di sini karena najis, bukan karena hadas. Enggak mungkin sekarang ini wadah itu hadas. Hadas itu antum. Yang bisa hadas siapa? Antum.
Dan larinya hadas itu imma wudu atau mandi. Kalau dibasuh itu enggak ada lain kecuali apa? Najis atau kotor. Kalau kotor belum tentu najis, kalau najis pasti. Kalau najis pasti. Sekarang kalau kotor belum tentu najis, benar enggak itu? Benar enggak? Ya, contoh apa? Ludah. Ludah kotor enggak? Jorok enggak? Kalau enggak gue ludah. Nabi najis apa suci? Ludah suci apa najis? Nantum telan tiap hari, gimana najis? Nah kencing najis apa suci? Najis, nah gitu, oke? Dengan demikian di sini dibutuhkan dalil lain. Makanya Pak, di antara sekian cara untuk memahami sunnah adalah menghimpun seluruh hadis-hadis yang terkait. Maka di antara para ulama mengatakan, kalau saya belum menemukan 100 hadis sanad di dalam memahami menetapkan hukum, saya masih yatim. Jadi enggak bisa seorang ahli fikih, seorang ahli hukum nemu satu hadis langsung diputus halal haram. Karena di sana ayat satu dengan yang lainnya saling menafsirkan, hadis satu dengan yang lainnya saling menafsirkan, bahkan ayat dan hadis itu saling menguatkan. Makanya kadang-kadang ayatnya itu am, hadisnya khos. Kadang-kadang ayatnya mutlak, hadisnya muqayyad. Dari sinilah kita harus himpun sehingga kita mengeluarkan satu hukum tidak menabrak nas-nas yang lainnya. Oke. Sekarang masalah yang kedua. Perbedaan pendapat dulu deh, pendapat tadi kan gini, anjing itu najis apa suci? Tadi yang pertama mengatakan apa? Suci. Sekarang pendapat yang kedua, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dari Imam Ahmad, anjing adalah najis. Bahkan kalau di kalangan Syafi'iyah itu najisnya mughallathah, karena Syafi'iyah itu membagi najis itu ada tiga, mughallathah, mutawassithah, mukhaffafah. Kalau mughallathah seperti anjing, babi, mutawassithah seperti kencing antum, kotor antum, mukhaffafah itu seperti madhi dan kotoran kencingnya anak kecil. Karena madhi itu sebetulnya keluarnya itu antara kencing dengan mani. Jadi sehingga disinilah dihukumi najis. Mani suci, kencing najis, tengahnya apa? Mandi. Karena dia itu keluar pertama kali didorong oleh mani yang mau keluar bercampur dengan kencing, sehingga distatuskan oleh ulama najisnya itu mukhaffafah. Tuh. Makanya disertai dengan lezat tapi meleleh, bedanya dengan apa namanya mani. Kalau mani itu mimani yumna, muncrat gitu. Oke, sekarang pendapat yang ketiga, tafsil. Artinya tafsil gini, badan tubuh seluruh anjing itu najis kecuali rambutnya, keringatnya, terus apanya lagi, hal-hal yang terkait selain liur lah, itu tafsil. Tapi ada yang salian, tafsil ini tidak ada dalilnya. Meskipun Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa sya'rul kalbi wal khinzir, tolong didengarkan, rambutnya anjing sama babi idza baqiya fil ma la yadurru dhalika fi ashahi qawli al ulama, tidak membahayakan menurut pendapat yang sahih. Fa innahu tahirun, karena suci, fi ahadi aqwalihim, menurut sebagian pendapat mereka, wa huwa ihda riwayatin inda Ahmad, dan itu sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Oleh karena itu, fa inna jami'a asy-sya'r, semua rambut, warish, bulu-bulu, wal babr, wasuf, dan ya bulu anjing, semuanya tahirun. Oleh karena itu, di sini adalah salian, tidak ada masalah kalau antum sekarang ini punya pabrik kuas cat, bulu-bulunya terbuat dari apa? Bulu babi. Karena memang menurut pendapat yang kuat,
dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bulunya babi itu suci. Tolong antum bedakan soal haram. Haram itu melebur ini loh mas. Ini soal suci najis itu di badan, di pakaian, dipakai. Jadi kadang-kadang ada orang mengesankan kalau sudah suci halal. Itu boleh dimakan. Ntar dulu apa? Contoh beduk masjid itu suci. Maksud antum makan? Gitu. Apalagi tabuhnya, itu kan gitu. Suci enggak? Suci. Ntar dulu ya. Soal makan itu nanti gitu loh. Ada memang otomatis yang suci boleh dikonsumsi. Contoh air kencing unta suci yang boleh diminum. Gitu loh ya. Contoh aja air comberan atau air butek yang di belakang rumah antum karena kena macam-macam apa itu? Daun itu suci, apakah layak untuk diminum? Ntar dulu. Yang antum bolak-balik juga di sini, saya sering mendapatkan pertanyaan, air di sini itu airnya apa? Keruh. Karena pengaruh dari mana? Dari proses penyulingan. Itu suci. Suci itu dipakai. Suci itu kaitannya tempat sholat kita, badan dan juga apa? Pakaian. Nanti kalau sudah ngarah kepada sholat. Karena masih panjang ngaji ini terus. Terus enggak ngajinya? Atau kali ini aja? Oke, sekarang kita masalah yang kedua adalah hukum air yang dijilat oleh anjing. Nah, di sini sebagian pendapat ulama mengatakan ini jumhur najis. Itu Hanafi, Syafi'i, Hambali najis. Jadi kalau tadi ini berkutat pada Masya Allah Pak, disinilah linier. Ketika ulama itu berpendapat anjing itu najis, otomatis air yang dijilat najis. Gak mungkin plin-plan. Makanya nanti pendapat yang kedua, ulama ada yang mengatakan airnya suci. Gak mungkin didominasi oleh ulama-ulama yang mengatakan anjing itu najis. Ketika bilang anjing najis, ketika bilang air suci, ini enggak mungkin. Ini konsistensi di dalam fikih. Nah, ini didominasi oleh Imam Malik dan sebagian dari Zuhiriyah. Nah, pendapat yang ketiga mentafrik, membedakan. Alias kalau anjing-anjing tersebut boleh dipungut, maka airnya enggak najis alias suci. Contoh tadi anjing buruan kan boleh itu. Artinya kita boleh memelihara anjing buruan. Boleh kita memelihara anjing untuk merawat apa? Untuk menjaga ternak. Boleh kita merawat anjing untuk melacak. Polisi punya anjing lacak. Nah, anjing-anjing yang diizinkan ini liurnya di rukhsah. Kalau mengenai air suci, ini pendapat rukhsah. Aslinya najis karena rukhsah tadi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Rukhsah itu membolehkan suatu yang dilarang, maka enggak apa-apa. Akhirnya airnya suci, gitu loh. Pendapat yang keempat, ini pendapat dari Abdul Malik bin Majisun. Majisun ini, Ibnu Majisun ini murid setianya Imam Malik. Ini nampak sulit untuk diterima pendapat ini. Dia membedakan antara anjingnya orang pedalaman dengan anjingnya orang kota. Kalau pedalaman suci enggak apa-apa karena sulitnya menghindar mereka yang tadi, kehidupan badui, Pak. Ya, orangnya ya, ayamnya ya, untanya itu bisa tidur bareng. Bahkan kalau di Papua itu Masya Allah orangnya, babinya tidur bersama. Bahkan diantara mereka disusuin oleh yang punya, karena di sana babi itu mahal. Itu badui seperti itu. Dan mereka menikmati. Bahkan mereka kalau dibawa ke kota hidup seperti kita, masuk angin menceret-menceret. Makanya pernah kan antum kisahnya asbabul wurudnya, kenapa sampai Rasulullah membolehkan minum kencing unta itu kan. Ceritanya ada Bani Uronah.
dari pedalaman Pak Ploso Badui datang ke Medina, masuk angin 20 hari di Medina, kembung-kembung enggak enak. Itu kayak dulu loh, antum dulu awal-awal datang ke Cikarang kan gitu kan, yang pedalaman mana nih orangnya. Itu hari-hari pertama itu kena hujan Cikarang aja langsung sakit. Itu iya sakit ya, keluar dikit anginnya enggak enak karena antum terbiasa dengan udara mana? Udara kampung. Itu kampung aja hujan-hujan sehat. Antum kok nyalai hujan, kok sekarang sakit ya saya? Beda. Nah, itu kan gitu. Nah, di sini nampaknya Ibnu Majisun ini memberikan satu apresiasi al-masyaqqatu tajlibu taysir, karena orang pedalaman sulit untuk menghindar dari kehidupan anjing, maka kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Boleh. Orang kota bisa, anjingnya di mana, rumahnya di mana, bisa ngerawat, enggak ada masalah. Sehingga di sini dibedakan. Nah, yang kelima, di sini kembali kepada yang kemarin. Kalau cilatan anjing itu najisnya merubah air. Nah, kembali kepada air. Air ketika kena najis, apakah baunya, warnanya, rasanya itu berubah najis? Nah, kemana? Kalau gara-gara dicilat anjing tersebut, liurnya merubah baunya atau warnanya, rasanya najis? Kalau tidak, tidak. Tapi begini, Pak, ini pendapat bisa dibantah. Dan akhirnya begitu. Kalau kita terima tadi riwayat Muslim, dibuang fal yurikhu, hendaknya dibuang karena watak daripada wadah itu enggak akan tahan dengan najis. Jadi kita tidak usah berbicara masalah berubah atau tidak, pasti berubah, pasti rusak, karena wadah berapa airnya berapa. Antum lihatlah wadah-wadahnya yang untuk makanan apa itu, ayam-ayam antum, sehebat apapun air yang di situ tetap aja terbatas, kena najis macam apapun pasti berubah. Makanya logika ini, pendapat ini tidak bisa diterima. Dengan demikian kita bisa closing, hadirin sekalian. Pendapat dari lima pendapat ini, air adalah najis. Karena Rasulullah SAW mengatakan tadi teksnya tuhur, menyucikannya wadah. Berarti di sini najis, karena tohur, tohir lawannya najis. Tolong dicamkan, kalau suci itu lawannya najis, kalau kotor lawannya bersih. Kalau saya katakan tadi, tidak semua yang suci harus bersih. Paham gak antum? Contoh sekarang, air bersih. Gimana? Sekarang saya kasih contoh lagi. Antum dari sawah belepotan, semua baju kena tanah, kotor gak itu? Najis gak? Nah, itu bedanya. Jadi pasangannya kotor, bersih, suci, najis. Sekarang masalahnya yang ke berapa ini? Masa ke berapa tadi? Kelima sekarang. Oh, keempat, tiga, oke, oh ya tiga. Nah, yang ketiga masalah kita, apakah wajib kita tuangkan, alias air yang bekas jilatan anjing itu wajib dibuang atau sunnah, alias itu merupakan suatu adab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dari sisi pemakaian untuk bersuci, siapapun dari sisi adab enggak akan pakai. Apa ya istilahnya? Dari sisi ibadah jelas najis. Dari sisi pemakaian yang kemarin, apa sih? Yang saya bahas kemarin, kalau pakai air bekas mandi orang itu bukan apa? Makruh, bukan najis. Bukan enggak boleh, tapi di sini enggak patut. Ada rasa risih. Nah, risih. Ini juga begitu. Coba bayangkan antum kira-kira risih enggak wudu mandi pakai bekas jilatan anjing. Nah, itu.
Dari sinilah dan sekalian, Islam itu mendudukkan segala sesuatu secara clear, bagus, masya Allah. Dari sinilah dan sekalian, soal masalah karena adab, risih, itu kan adab, maka wajib sih tidak. Kalau memang air itu masih bisa dimanfaatkan, contoh, ternyata diminum anjingnya sendiri. Boleh enggak anjing minum air itu? Enggak ada masalah. Burung dara antum boleh enggak minum itu? Ya sih enggak mati enggak apa-apa. Bebek antum ya silahkan. Bibik antum ya enggak boleh. Ya bebek boleh. Itu ada bibik antum tamu kasih air bekas jilatan anjing kan gitu. Karena ngeseli kan gitu. Ya. Atau digunakan untuk nyiram tanaman. Nah itu loh ya. Sehingga di sini kaitannya hanya sekedar adab. Oke, yang keempat, apakah harus 7 kali basuhan? Nah, di sini ada yang sekalian, apakah masalah basuhan 7 ini ta'abbud alias hanya menjalankan ibadah atau logika? Kalau sekarang kita itu bisa kita logikakan, yang penting bersih. Seandainya bersih 3 ya sudah. Kalau belum bersih sampai 15 kali pun harus 15 kali. Tapi yang mengatakan itu ta'abbud seperti tawaf, Allah nyuruh 7, selesai. Jangan nambah. Kurang juga enggak boleh, lebih juga enggak boleh, karena ini ibadah. Nah, yang memandang ta'abbud ini nanti, Pak, tolong diperhatikan, harus 7 harus dengan tanah. Dan yang lainnya enggak najis. Yang najis itu cuman apa? Apa? Kalau bahasa Jawa Timurnya congor ya. Apa? Apa namanya? Apa? Ininya apa ya, Pak? Hah? Iya, kalau anjing apa namanya gitu loh, Pak. Anak kesulitan, apa namanya? Hah? Moncong ya. Nah, lebih parah lagi nanti. Kalau ulama mengatakan najis tadi, apakah, maaf, ketika sekarang ini mau mensuci, umpamanya kan anjing ini mau berburu, apakah harus dibasuh 7 dulu supaya suci? Congore tadi, dibasuh. Yang repot nanti pas ditaburin tanah, pasti anjingnya gaber-gaber itu kan. Protes ya, otomatis juga kalau seandainya pantat antum dijilat anjing juga harus dibasuh 7. Ini kalau yang kalau sekarang dia itu menganalisanya bukan ibadah, logika kebersihan. Kalau dia memandang itu ibadah, tidak mengenal kias, maka selain jilatan tidak perlu dibasuh 7 kali. Selain jilatan yang tidak berair di bejana, tidak wajib dibasuh 7. Dan selain debu enggak boleh, selain tanah enggak boleh, selain 7 juga enggak boleh. Berarti di sini ta'abudi. Ta'abudi itu ya apa? Hanya semata-mata menjalankan ibadah. Apalagi di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, anjing-anjing dulu di zaman Rasulullah SAW tabulu kencing, tukbil menghadap watudbir dan membelakangi di tembok-tembok masjid. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk bersuci, menyucikan. Dan wallahu a'lam bisawab, dari sisi ini pendapat yang kuat. Ini meskipun dari zohiri, tapi dikuatkan oleh Imam Ash-Shawqani dan juga oleh Imam An-Nawawi bahwa harus dibasuh dengan 7 dan tanah, dan yang lainnya tidak perlu. Artinya pendapat yang lain mengatakan najis anjing dari selain mulutnya, lidahnya, cukup dibasuh seperti basuh najis-najis yang lainnya. Yang 7 itu hanya jilatan, itu pun ketika menjilat benda cair, alias bejana ada airnya. Maksudnya gini loh Pak, kalau di bejana itu ternyata ada kopiah antum dijilat-jilat, bisa basuh 7 kali enggak?
Kok gak ngonek, Mak? Paham gak yang gue omong ini? Gue ngotot sendiri begini. Mas, seandainya orang Badui kan dia gak punya budaya, Pak. Kopiah bisa diletakkan di bejana. Dia gak punya almari. Pak, orang Badui itu gak punya almari, gak punya tempat tidur. Makanya dulu pada zaman Rasulullah SAW, mushaf itu cara nyimpennya bukan di rak, digantungkan. Jadi cantolin untuk menghormati penyimpanan mushaf pada zaman dulu, digantungin. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La taghurranna hadhil masahib almu'allaqah. Jangan kamu terkecoh dengan mushaf-mushaf yang digantungkan. Hanya digantung tok, enggak pernah dibaca. Aidah. Bisa aja kopiah diletakkan begini. Masuk bejana, dijilat anjing. Apakah kopiah antum ini harus dibasuh dengan tuju atau seperti membasuh najis-najis yang lainnya? Menurut pendapat yang sahih, seperti membasuh najis yang lainnya. 7 kali dengan tanah itu hanya khusus jilatan anjing di bejana atau di mana yang berair. Paham? Oke. Sekarang kita adapun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni, idza walagha fil kalbi yalihu fil ina yaghsilu 3, 5, 7, anjing yang menjilat bejana hendaknya dibasuh 3, 5, 7. Ini hadisnya adalah dhaif karena diriwayatkan oleh Abdul Wahab dari Ismail dan dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni dia adalah matrukul hadis. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali tingkatan hadis dhaif itu, yang pertama kali adalah ma'lul, kemudian syadz, kemudian setelah itu mungkar, kemudian setelah itu matruk. Mungkar itu apa? Syadz itu apa? Syadz itu hadis sahih yang menyelisih hadis yang lebih sahih. Kalau mungkar, hadis dhaif yang menyelisih hadis yang sahih. Kalau matruk itu hadis yang perawinya sudah tertuduh berdusta tapi belum pernah terbukti berdusta atas nama Rasulullah. Alias perawinya ini belum kita temukan ada membuat hadis palsu. Tapi kalau bawahnya maudho itu sudah terbukti membuat hadis palsu. Itu maudho. Jadi ma'lul, syadz, mungkar, matruk, terus apa? Maudho. Nah, macam-macam perawi yang matruk seperti Abdul Wahab ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang permasalahan yang kelima, hukmut tetrib, apakah harus dengan tanah? Alias apakah boleh diganti dengan deterjen atau zat-zat kimia, ataukah kita itu harus dengan tanah seperti siwak? Siwak ini apakah harus dengan kayu itu ataukah bisa diganti dengan lainnya seperti sekarang odol, pasta gigi? Nah, di sini ada perselisihan di antara para ulama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib dengan air. Wajib air dicampur dengan tanah. Alasannya apa? Pertama, Rasulullah menyebutkan tanah. Alias kalau di sana ada yang lainnya yang lebih baik, maka Rasulullah akan mengusulkan yang lainnya. Tapi dibantah oleh ulama yang mengharuskan tidak harus pakai tanah. Apa? Karena benda itu paling mudah didapat orang kelas Badui dan orang Arab pada zaman itu. Untuk mencari deterjen tidak mudah. Makanya Rasulullah menganjurkan yang mudah. Dan tanah itu paling mudah. Dibantah lagi oleh ulama yang mewajibkan tanah. Kalau itu kan kias, kias tidak boleh sementara denas. Apalagi kias tersebut hasil istimbat. Istimbatnya itu harus menggeser, mengusur, memusnahkan hasil daripada nas.
Kalau sekarang ijtihad itu harusnya kan menguatkan nas, bukan menghilangkan nas. Kalau hasil ijtihad seseorang itu dengan konsekuensi menghilangkan nas alias tanah tidak ada, maka tidak diterima. Makanya dari salian keluar satu kaidah fikih, la yungqadul ijtihadu bil ijtihad, ijtihad tidak boleh membatalkan la yungqadul ijtihadu annas, tidak boleh ijtihad itu membatalkan nas. Enggak boleh. Dengan demikian, wallahu alam bisawab, didukung dengan penelitian, ternyata kenapa Rasulullah SAW menganjurkan tanah, karena tanah mengandung zat paling cepat menghilangkan mikroba atau bakteri-bakteri yang ada di liur anjing. Dan itu setelah diteliti, dibandingkan dengan zat kimia sabun manapun, ternyata tidak cepat, tidak secepat tanah. Dengan demikian, wallahu a'lam bishawab, taqayyud, berpegang teguh terhadap nas, mengamalkan nas, itu lebih baik. Dan tidak bertentangan, tetap kita pakai siwak kalau ada, tetap pakai tanah, dan mudah bagi kita. Seandainya antum nanti kurang bersih karena kepentingan adat bukan ibadah, antum pakai sabun silakan. Kepentingan ibadah kita tanah, kepentingan adat, adat alias kita hidup harus bersih, tanah kotor buat makan nanti enggak enak, rasanya kok kayaknya risih, silakan. Dengan demikian nas jalan, hadis Rasulullah tidak tergeser hanya karena ijtihad. Kemudian yang keenam adalah, apakah kita boleh mengkiaskan najis-najis yang lain selevel anjing, alias najis-najis yang berat selevel anjing harus kita bersihkan dengan 7 kali. Berarti di sana kalau selevel anjing adalah apa? Babi, kita basuh dengan 7. Selevel anjing lagi adalah keledai piaraan, karena keledai piaraan itu dikatakan oleh Rasulullah rizjun, kalau jilat juga 7. Dengan demikian kita bisa bantah bahwa perintah Rasulullah SAW ini adalah perintah nas dan tidak bisa kita kembangkan. Sementara la qiyas sama annas, ada suatu kaidah di dalam fikih, tidak boleh qiyas sementara ada nas. Bahkan iblis terkutuk menjadi terusir dari surga karena dia menentang nas dengan qiyas. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, dia tanah. Dia tabrak itu nas dengan kias logika dia, dikutuk oleh Allah seumur hidup. Dengan demikian la qiyasa ma'an nas, tidak boleh kias sementara ada nas. Nah, yang dengan demikian kita akhiri, anjing tidak bisa kita kiaskan ke babi ke yang lainnya. Kita bahas fokus, ini adalah ibadah dari Allah. Kita katakan yang wajib dibasuh dengan 7 kali, dicampur yang pertama dengan tanah, itu hanya jilatan anjing. Dari sini kita ambil faedah. 1, najisnya liur anjing dan cara membasuhnya 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah. Tuh, 1 ya. Saya ulangi lagi, najisnya liur anjing dan cara membasuhnya 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua, wajib membasuhnya 7 kali wadah yang dijilat anjing. Yang ketiga, wajib dicampur dengan tanah. Wajib ya. Inilah pendapat yang rojeh, wajib, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Yang keempat, untuk najis selain jilatan anjing tidak bisa dikiaskan dengan dibasuh 7 kali.
meskipun najis tersebut sama-sama beratnya. Yang kelima, tidak ada bedanya antara anjing liar, anjing peliharaan, dan anjing untuk menjaga hewan dan tanaman. Alias semua anjing wajib dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang pertamanya dicampur dengan tanah tanpa pengecualian. Semua anjing. Ya, saya ulangi lagi dengan cepat. Faedah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, najisnya liur anjing dan cara membasuhnya dibasuh 7 kali. Yang pertama, basuhan dicampur dengan tanah. Kedua, wajibnya membasuh 7 kali terhadap wadah yang dicilati anjing. Ketiga, wajibnya mencampur dengan tanah dan tidak bisa diganti dengan pembersih lainnya. Yang keempat, tidak wajib membasuh 7 kali dicampur dengan tanah yang pertama bagi najis-najis selain liur anjing, meskipun selevel beratnya. Maksudnya sama, najis mughalladhah umpamanya. Nah, yang terakhir, tidak ada bedanya antara anjing liar, peliharaan, dirawat, atau untuk menjaga tanaman, hewan, dan yang lainnya. Tim, kita buka tanya jawab, silakan. Ini ada pertanyaan satu. Ustaz, masih sanggup mendengar atau pulang? Oke, okay, ya, jangan sampai pulang. Awas, gue sumpahin. Ustaz, kalau kencing unta kan boleh diminum. Lalu kalau kencingnya kena percikan baju berarti tidak termasuk najis. Ya itulah, makanya saya katakan, Pak, kita di dalam beragama ini hidup hanya mengabdikan kepada dalil. Sekarang kalau ada orang yang bertanya, apa bedanya ludah sama kencing, padahal sama-sama kotor dan bacin, dalil. Apa yang membedakan kencing unta dengan kencing manusia, dalil. Bahkan apa yang membedakan batu Ka'bah dengan batu salib, dalil. Oleh karena itu saya katakan bahwa kencing unta adalah suci, makanya boleh diminum. Kalau mercik kepakaian apalagi, nggak apa-apa, diminum aja boleh. Gitu. Bahkan sebaliknya, yang boleh ngenai pakaian badan belum tentu boleh masuk ke mulut. Tapi yang boleh masuk ke mulut tentu boleh ke badan, ke pakaian. Itu sudah clear. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin. Karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Makanya Sa'd bin Abi Waqqas ketika diancam ibunya yang mau bunuh diri, sama, masya Allah. Ternyata Anda seperti Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi ibunya mengancam akan mogok makan sampai dia masuk kembali ke kafir. Sa'd, saya dengar nabimu menyuruh untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Orang tuamu saya sekarang menyuruh kamu murtad, keluar dari Islam. Kalau enggak, saya akan tidak makan selamanya sampai mati. Oh. Hari kedua, ketiga sudah mulai pingsan. Dibisikin ibunda, seandainya ibunda punya nyawa 100 keluar masuk, padahal cuma satu dia nyawa, saya tidak akan keluar dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ibunya melek. Aduh, daripada mati benar, mendingan gue makan. Loh, kan gitu. Ternyata sikap tegas, sopan, tegas, bukan marah, keras, menjadikan sesuatu yang di luar dugaan kita terjadi. Makanya Pak,
Saya sering katakan dakwah itu kewajiban menyampaikan. Nalar kita kadang-kadang gak nyampe. Ada sebagian da'i kadang-kadang ditakutin oleh siluman ancaman manusia. Itu namanya siluman. Wow, jangan-jangan kalau nanti menyampaikan tahlilan bid'ah begini, kalau menyampaikan maulid bid'ah begini. Loh, kalau ada kenapa? Kan resiko dakwah. Sampai ada sebagian da'i sunnah tidak mau mengatakan maulid itu bid'ah. Kadang-kadang ya bertentangan dengan sunnah. Loh, kenapa? Hati di tangan Allah, Mas, bukan di tangan antum. Lihat, Sa'ad ibn Abi Waqqas tantangannya berat, ancamannya di depan mata, ibunya antara hidup dan mati. Tapi demi Allah, karena Allah, Allah akan balik semuanya itu. Seperti yang terjadi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah putus asa, Pak. Diancam enggak boleh masuk rumah sama ibunya. Sampai datang kepada Rasulullah, ngadu, ya Rasulullah, doakan ibu saya masuk Islam. Oh, itu. Lalu menyuruh saya untuk pergi mengaji di tempat ustaz yang belum mengenal sunnah. Ya, pergi aja. Tapi belok muka. Dalilnya ada. Anak muda dengan pendeta dan tukang sair. Anak ceritain. Gara-gara antum ini panjang. Minum dulu. Masya Allah. Pada zaman pemerintahan Bani Israel. Ini kemungkinan besar adalah Kaisar Romawi. Jadi seorang raja bengis dan memelihara tukang sak ini, sihir yang sangat jago-jago. Akhirnya di antara salah satu senior tukang sair ini, sihirnya mau mati. Bilang kepada tuan raja, kalau tuan pingin ada kader saya, karena sebentar lagi saya meninggal dunia. Dia dibisikin oleh ipritnya, mau mati itu tahu dia. Maka carikan pemuda yang cerdik, cerdas, piawai, saya akan ajarkan sihir. Akhirnya dicari ke seluruh negeri, ketemulah anak muda. Tuh. Kemudian dimulailah pengajaran sihir. Sah, ini sihirnya. Nah, di tengah perjalanan dari rumah menuju ke rumahnya tukang sihir itu melewatin ustadz Kristen, ya, ustadz Kristen, ya, ya, kalau pandito itu rohib. Akhirnya dia dengar, kok enak ajarannya, bagus. Akhirnya sesekali ngaji, sekali datang tukang sihir, Akhirnya terlambat, kamu terlambat dari mana? Iya, Syekh tukang sihir maksudnya, kan gitu. Tadi saya itu mampir ke salah satu pengajian. Kurang ajar ya kamu. Awas. Lain kali diancam pokoknya. Kadang-kadang dia pulang terlambat karena mampir ke ustadz itu. Akhirnya ke rumah, dari mana kamu terlambat? Biasanya enggak jam sekian. Kalau dulu ditelepon mungkin ada WA di WA sama tukang sairnya. Ya, cuman saya enggak ada WA, kan gitu. Ya. Akhirnya Pak, ya Bapak, saya tadi itu mampir ke tukang sihir. Ini ustaz, bagus sekali pengajar, langsung digebukin sama bapaknya. Kamu macam-macam mau jadi orang hebat enggak? Dah, linier. Sihir-sihir gitu. Kan zaman linier kan gitu. Jadi kalau S1-nya fikih, S2 fikih kan gitu, S3 linier juga. Harus linier biar nanti dapat sertifikasi kan gitu. Oh, marah. Akhirnya apa? Ngadu sama sang rahib. Syekh, saya gimana menghadapi tantangan? Udah gini aja. Kalau kamu terlambat datang ke tukang sihir, bilang ada kerjaan di rumah bapak. Kalau kamu terlambat pulang dari ke rumah, bilang ada sesuatu PR di tukang sihir. Lolos. Akhirnya Allah berikan karomah
bukan dari tukang sihir, tapi karena belajar Islam. Masya Allah. Akhirnya Yalil Zalian dia menjadi orang hebat, orang yang diobatin, buta aja pak, dipegang itu matanya jadi bisa melek. Oh, Masya Allah. Kayak Ningsih itu. Itu kan gitu. Antum udah datang kan? Parah. Nah, akhirnya terkenal. Akhirnya Yalil Zalian salah satu penasihat raja yang buta berobat. Seorang apa namanya tersebut sembuh. Masya Allah. Kamu kok bisa melek, katanya raja. Dari mana? Iya Tuan Raja, di sana ada seorang rohib yang bagus bersama muridnya, tukang pinter ngobatin, sampai saya bisa melek. Terus sembuh karena siapa? Saya sembuh karena Allah. Ada Allah selain saya, kata sang rajanya. Karena rata-rata raja dulu tuh ngaku Tuhan. Akhirnya ditunjukkan tempat rohib, rohibnya dibunuh, mati. Anaknya diambil ke istana. Kamu kurang ajar ya, dikasih beasiswa. Sekarang malah membuat onar kamu. Eh, algojo semua, bawa dia ke atas gunung, bunuh di sana. Naik gunung pak, belum nyampe gunungnya goyang, semua yang bawa pasukan algojo mati semuanya. Terus kemudian si anak tersebut apa, datang ke kerajaan. Loh, mana teman-teman kamu? Mati semua raja, kok kamu hidup? Alhamdulillah raja. Aduh, makin gemes tuh rajanya. Akhirnya apa, algojo semua datang, ini bunuh dia di tengah lautan. Ini di gunung gak sukses ini, dibawa ke lautan. Akhirnya di tengah lautan kapalnya oleng semuanya, mati semuanya algojonya, dia bisa selamat. Kok bisa kamu? Akhirnya dia diputus untuk dipanah, dibunuh. Akhirnya semua panah itu gak ada yang bisa tembus. Masya Allah pak, ini kan sakti mondroguna, ora tedas paluding pandi, otot kawat balung besi ketek tapi keringet oponeh solar kan gitu. Akhirnya dia mengatakan, wahai Tuan Raja, Tuan tidak akan bisa membunuh saya kecuali pancunglah saya di atas pohon kurma. Kemudian panahlah dengan anak panah saya ini, dan sebelum melepasnya baca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya si gulam ini. Akhirnya semua masuk Islam. Itu mati dia. Alhamdulillah, Allahu Akbar, rajanya masuk Islam, katanya kan gitu. Katanya sang penasihat, Tuan Raja, yang engkau takutkan apa namanya? Ini bukan di Syam ya, di Yaman ya, maaf, Raja Yaman. Yang engkau takutkan sudah terjadi. Akhirnya apa? Semua rakyatnya masuk agama Kristen. Berkat anak gulam ini. Akhirnya para raja marah, pokoknya semua rakyat saya harus kembali lagi masuk agama Yahudi saya. Yang tapi Tuhannya dia, kan kurang ajar. Agamanya Yahudi, Tuhannya dia. Ini namanya Raja Dzunawas Al-Himyari. Akhirnya pak, dia bikin ukhdud, parit yang diisi api. Makanya Allah turunkan ayat was-sama'i dzatil buruj. Ya, qutila ashabul ukhdud, bukan udud. Kalau itu udud, nah itu gudang haram itu ya. Akhirnya di Nusalian dalam sehari kurang lebih 70 ribu bani orang-orang Kristen dibunuh, dibantai, dibacokkan ke dalam api. Lolos cuma satu, bisa lari ke Syam. Untuk melaporkan ke Raja Ghassasina, karena ketika itu pak, raja di dunia sebelum Rasulullah diutus itu kan ada Ma'in, kemudian ada Raja Saba, kemudian Ghassasina, ada Raja Himyar. Himyar ini Yaman, kaumnya Tuba. Kalau Raja Ghassasina itu di Syam, itu Kristen.
Akhirnya dia lari dengan kudanya, enggak tahu perjalanannya berapa. Coba bayangkan dari Yaman harus ke Samsuria. Lapor kepada raja, wahai tuan raja, ada pembantaian sadis yang dilakukan oleh Raja Dunawas Al-Himyari sehingga 70 ribu Kristiani meninggal dunia semua. Dilaporkanlah ke raja pusat, mana pusatnya? Najasyi. Itu Najasyinya yang Rasulullah SAW ketika itu hijrah kan, dikirimkan ke sana. Karena apa? Meskipun dia Kristen tapi adil. Maka Raja Najasyi marah besar, akhirnya mengirim dua panglima besar, Aryad sama Abraha. Nah ini nanti kisahnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aryad sama panglima besarnya siapa? Abraha, bersama ribuan pasukan dikerahkan ke Yaman. Terjadilah perang besar, akhirnya Dunawas Al-Himyari kalah dan terkepung di dalam laut Aden, karena Yaman itu kan Hadramaut, Son'a, Son'a itu pegunungan, Aden itu pantai. Akhirnya dia tenggelam di pantai mati. Nah, dah tamat riwayatnya. Akhirnya terjadilah pertempuran perang saudara. Zunnawas, siapa? Abroha sama Aryad rebutan kekuasaan. Siapa yang paling menjadi pemimpin? Nah, nih. Terjadilah keterbelahan pasukan, satu kelompok pihak Abraha, satu kelompok Aryad. Akhirnya berhadapan-hadapan perang, maka Aryad bilang, Abraha, kita harus sportif, jangan sekarang ini mengorbankan anak buah, kita duel, mana yang menang itu yang jadi raja. Udah duel, terjadi perang apa namanya, fighter, hampir nyaris Abraha itu kalah. Anak buahnya Abraha nusuk Aryad dari belakangnya, terus akhirnya mati. Maka yang jadi raja di Yaman, cabang dari apa namanya Afrika adalah siapa? Abraha. Nah, Raja Najasyi dengar pertikaian ini marah besar. Aryad siapa? Abraha dikutuk habis. Kurang ajar ini, karena dia senang keadilan dan tidak suka dengan pembunuhan. Lihat seperti ini marah besar. Akhirnya apa? Abraha minta maaf, ngirim surat dengan stempel umbun-umbun. Masya Allah, stempelnya bukan lagi jempol. Artinya, wahai tuan raja, terserah saya mau diapain. Betul. Akhirnya Raja Najasyi juga mikir, iya ya, kalau saya bunuh lagi Abraha, habis panglima saya yang hebat-hebat. Akhirnya dimaafkan. Karena syukur akan maafnya itu, maka dia memberi kenang-kenangan kepada Raja Najasyi, dibikinkan gereja besar yang namanya Kolayas. Kenapa dikatakan Kolayas atau Kolansuah? Karena setiap orang melihat geleng-geleng kepala sampai kopiahnya jatuh. Karena bagusnya, megahnya. Raja Najasyi seneng lebih supaya seneng lagi. Abraha mengirim surat, wahai tuan raja, gereja ini bukan hanya pantas-pantasan dan hiasan, bahkan wahai tuan raja, seluruh orang-orang Arab saya wajibkan untuk menghadap kiblat. Semakin seneng. Nah, dengar sesumbarnya Abraha seperti itu, malam-malam pemuda Arab masuk ke masjidnya di gerejanya diberakin sama orang Arab. Ya. Di situ dia marah itu. Awalnya Raja Abraha tidak terlalu sesumbar beneran mau menaklukkan Arab untuk menghadap, cuman memberi hati besar kepada Raja Najasyi. Karena dibirakin tersebut, niat tekadnya untuk menaklukkan Ka'bah dan orang Arab supaya ngadep ke Qolayas makin tinggi dan serius. Akhirnya dia mengirim pasukan gajah. Aduh, pada tahun berapa? Ya tahun gajah. Gak ada tahun, orang Arab dulu gak punya hitungan, cuma tahun gajah. Tahun ini, karena
mereka menandai masa itu hanya kejadian. Nah, setelah tahun gajah itu, maksudnya penyerangan itu 51 hari setelah itu Rasulullah SAW lahir. Makanya disebut Rasulullah lahir pada tahun gajah. Nyerang pasukan sampai akhirnya gajah bersama pasukan Abraha pada Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu antara tempat persisnya itu antara Muzdalifah dengan Mina. Di sanalah Allah menurunkan ababil, turunlah firman Allah, alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Udah. Setelah itu Rasulullah lahir, maka di sana kekuasaan terakhir adalah Najasyi, menguasai seluruh dataran Afrika, Syam dan yang lainnya. Maka setelah muncul Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW benturan dengan Raja Kristen Romawi, maka musuh bebuyutannya. Dan kalau di timur adalah Kisra, yaitu daerah Persia. Allahu a'lam bishawab. Okay. Ini jadi panjang. Gimana? Enggak apa-apa, panjang begitu. Ya, maafin ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Ya silakan, enggak usah ngomong. Apakah sepatu yang terbuat dari kulit babi najis? Saya katakan tidak. Karena menurut pendapat yang sahih, dua kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Ini menurut pendapat Ibnu Hazm dan Dawud Al-Zahiri, dan ini yang sahih. Walaupun diantara para ulama khilaf, kalau Imam Syafi'i najis, anjing, kulit anjing babi. Kalau Imam Abu Hanifah, anjing suci, najis, babi tidak. Tapi menurut Ibnu Hazm dan juga yang lainnya, kalau memang bisa disamak dan dibersihkan, diproses dengan baik, maka boleh. Bahkan teman-teman yang kerja di Korea Selatan, di ini, kerja di tempat-tempat otomotif, itu sarung tangannya rata-rata terbuat dari kulit babi. Ya intinya kalau seandainya antum ragu najis umpamanya, kan yang penting gak dipakai sholat, lepas aja sholat, kan gitu. Toh kering, gak akan nempel najisnya, gitu ya. Ustadz, sekarang banyak yang menjual olahan tutut keong sawah. Oh, halal apa haram? Antum mau enggak? Mau enggak? Tutut. Antum mau tutut? Mau. Tutut akuat ini. Ikhwan, tolong diperhatikan, tutut pokoknya gini dong. Semua hewan air itu halal. Itu di titik itu. Dan tutut itu gak bisa hidup kecuali di air. Yang kecil-kecil, cara masaknya dipotong belakangnya itu loh, terus camakannya dicucuk. Wah itu langsung, oh enak banget itu. Oh itu saya seneng dulu masa kecilnya nyari di sungai. Tapi kalau bekicot itu sama juga, karena satu spesies. Makanya wallahu a'lam bishawab, menurut pendapat yang sahih, bekicot itu adalah halal. Karena apa? Pertama, makanannya itu suci semua. Makan daun. Iya kan? Daun pisang. Dan masya Allah, bekicot itu adalah makhluk teladan kesabaran. Coba Pak, untuk kesabaran cari rezeki, naik daun pisang, pohon pisang berapa hari itu? Timi. Kadang-kadang sampai tengah jatuh. Ya, jatuh. Tapi dia masya Allah gak pernah putus asa. Lo antum sekarang ada motor, ada pabrik, ngeluh aja kalah sama bekecot lo, dasar. Ya, apakah boleh menggunakan sabun, sampo dan sebagainya yang terbuat dari babi, anjing? Maksudnya gelatin ya, hindarkan karena unsurnya najis ya. Set kalau anjing unta oke. Bagaimana cara mendapat rekening bank yang bebas dari riba? Apakah kita datang ke bank syariah lalu mendaftarkan? Intinya gini Pak,
Kalau antum tidak memerlukan, jangan masang rekening. Kalau antum memerlukan, contoh untuk penggajian, karena enggak mungkin, maka antum meminimalisir pakai bank syariah. Tapi kalau antum dipaksa oleh perusahaan, minim-minimnya bunganya antum jangan makan, gitu aja. Karena apa? Karena memang kita membutuhkan untuk transaksi transfer. Dan transaksi transfer itu boleh. Boleh enggak? Halal transfer. Nah, tentang masalah bagaimana bank syariah itu ke halalannya, ya di sini hadirin sekalian, kita memang tidak bisa mengatakan bahwa ada bank syariah yang sekarang ini sudah bagus. Ya. Tetapi ketika kita bandingkan dengan bank konven, syariah masih ada titik-titik mendekati agama Islam. Contoh, kalau konven enggak boleh jual beli, kalau syariah boleh. Dan antum bisa menawar produk-produk syirkah, mudharabah, murabahah. Sehingga di sini antum bisa berapresiasi syariah. Nah, kelemahan bank itu sekarang terjadi, kenapa syariah pensyariatannya ini lambat? Karena tiga faktor. Satu, pelaku bankir syariah itu rata-rata adalah copotan dari konven yang otaknya masih konven. Kedua, mereka malas ngaji. Nah, yang ketiga, sistem yang kadang-kadang tidak mendukung. Ya, itu aja. Bagaimana cara menghitung zakat barang dagangan? Ya, antum hitung modal sama laba. Di akhir tahun antum bikin awal haulnya, tanggal antum memulai untuk bisa sampai pada akumulasi nisab, alias dagangan antum itu sampai nisabnya kapan. Kalau Rabiul Awal, berarti per Rabiul Awal nanti antum hitung terus. Gitu. Begitu juga saat antum mengeluarkan zakat, mulai kapan? Mulai antum memiliki uang senisab. Kapan? Ustaz, ana baru belajar agama. Setelah beberapa waktu, ana ikut kajian baik di media sosial ataupun langsung. Ana lihat berita di media, di insya Allah terbaca sebenarnya bahwa saya saat Komandan Syiah Iran Mahdi di Irak, komandan kami ikut hadir dalam upacara pemakaman komandan Syiah tersebut, bahkan sampai ikut menyolatkan. Yang jadi pertanyaan anak adalah, apakah boleh seorang muslim mensolatkan jenazah orang Syiah? Hadirin sekalian, soal masalah Syiah itu apakah kafir atau tidak dulu, kebanyakan para ulama, firqoh Syiah itu masih firqoh Islam. Makanya Rasulullah ketika mengatakan sataftariku ummati, umatku. Nah, kan gitu. Makanya Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya, ketika beliau menjelaskan tentang masalah pecahan firqah, beliau tidak menyebutkan Jahmiyah. Beliau mengatakan apa? Kamu tanya firqah Islam kan? Berarti Jahmiyah tidak dinyatakan Islam oleh siapa? Ibnu Mubarak. Berarti firqah yang dibahas oleh para ulama itu masih muslim, tapi sesat. Gitu loh Pak. Gitu. Paham? Ya kalau sekarang muslim, soal boleh enggak menyolati? Boleh. Kecuali nanti secara personil, orang tersebut terbukti melakukan kekufuran dan bisa divonis kafir, maka itu soal lain. Ya. Kenapa harus malah hadir dalam pemakaman kok? Komandan, ya itulah politik. Seharusnya bagi seorang tokoh diharamkan menyolatin orang-orang yang bermasalah sebagai bentuk tahdir umat, bukan gak boleh. Makanya seorang dianjurkan tokoh tidak menyolati bunuh diri, bukan orang bunuh diri gak boleh disolati, untuk tahdir orang yang masih hidup. Koruptor juga disarankan untuk tidak disolati tokoh sebagai tahdir, supaya mengambil pelajaran. Ya, mohon penjelasannya. Ya, sekarang campur aduk, dedel duel karena politik demi suara, nggak peduli pakai topi santer kelas, ya kan gitu kan politik. Makanya politik itu jahat.
menghancurkan nilai, menghancurkan Islam, menghancurkan wal-awal baro, merusak tatanan etika beragama. Sekarang enggak ada. Sekarang yang penting demi suara, bahkan Pak, maaf dikatakan oleh Kunto Wijoyo, pertengkaran antara kaum tradisional dengan kaum modernis atau Islam murni dengan Islam abangan diperparah oleh tokoh-tokoh politik dalam rangka untuk mengais suara. Di sini dikompori Wahabi, Wahabi, Wahabi. Supaya apa? Wah, iya nih. Daripada ngasih 100.000, mendingan Wahabi. Kan kalau dikasih 100.000 belum tentu nyoblos, Pak. Hati-hati, Pak. Sana itu Wahabi. Insya Allah saya akan lindungi Bapak untuk membasmi Wahabi. Oh, dapat suara, coblos. Iya. Kita lawan bersama-sama. Bahaya itu, kelompok itu. Ini akan merusak eksistensi kita. Mereka itu kelompok-kelompok seberang. Enggak ada identitasnya. Enggak ada bibitnya. Indonesia itu jelas Islam Nusantara. Mereka Islam Arab. Oh gitu toh, Pak? Iya. Terus gimana, Pak? Udah gini aja. Antum dukung saya, nanti kalau sudah masuk ke DPR, ana perjuangkan. Oh, dapat suara. Jualan Islam demi kekuasaan. Ana dulu kalau enggak dapat hidayah mungkin begitu juga, sama. Ana itu punya kan karena teman-teman saya udah banyak yang jadi DPRD ini. Itu satu. Suara saya juga enggak jelek-jelek banget. Kan selawatan kan laku pasti kan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam. Itu udah, habis itu ngencot Wahabi. Pokoknya siapa aja yang ingin terkenal, serang Wahabi. Antum lihat aja tokoh-tokoh yang di YouTube yang terkenal dulunya awalnya dari mana? Nyerang Wahabi. Makanya mereka harus bersyukur kepada Wahabi. Ini tulisannya jelek banget. Ini juga sama. Apakah anjing laut boleh dimakan? Makan aja loh. Itu. Ya, anjing laut, babi laut. Ya, terus apa lagi? Kapal selam laut. Ya. Intinya gini, Pak. Seluruh hewan laut itu kan kemarin Rasulullah sudah mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Walaupun Imam Ahmad mengecualikan tiga, dan ini saya menguatkan karena alasan lain. Pokoknya selain tiga, makan semuanya. Satu, buaya karena buasnya. Tiga, ular karena bisanya. Empat kata, ketiga kata karena dilarang membunuhnya. Selain itu, makan. Itu termasuk Bapak Antum tenggelam di lautan. Ya enggak lah. Gitu. Oke. Makan dan minum setelah wudhu batal. Hadirin sekalian, makan minum itu tidak membatalkan wudhu. Adapun ada hadis Rasulullah SAW, nanti kita akan membahas di dalam masalah wudhu. Habis minum daging unta, nanti tafsiran-tafsiran apa itu secara khusus unta itu apa, kenapa habis makan unta ini daging unta disuruh untuk wudhu. Ya, kumur aja. Yang penting antum nggak ngentut. Kalau habis makan ngentut, nah baru itu. Apakah mencuci mencari calon istri itu harus salaf, bermanhaj salaf? Ya iya. Karena apa? Masalah zaman sekarang, intinya gini, Pak. Nyari jodoh itu hati-hati. Karena perempuan sekarang itu banyak terkontaminasi oleh hedonisme, materialistis, pergaulan-pergaulan YouTube yang merusak. Makanya antum harus cari mak comblang yang amanah, terus kemudian dicek latar belakang keluarganya, wataknya, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan akhlaknya, kemudian baru manhaj akidah. Karena apa? Karena kata Rasulullah, takhayyaru linutafikum, pilihlah rahim yang baik untuk meletakkan manimu. Wangkikul ahifa, nikailah yang sekarang kafa'ah. Gitu ya.
Oke. Ini hubungannya apa anjing sama nikah? Apa hukumnya memutarkan kotak infak pada sholat Jumat? Ikhwan, tolong dicamkan wahai para pengelola masjid. Jangan memutar kotak pada saat khutbah Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, "Man massal hasa faqat lagha." Siapa yang main-mainkan kerikil? Karena dulu lantai masjid itu kan tanah. Bisa aja sambil khutbah ambil-ambil kerikil begini. Itu sia-sia. Saya tanya sekarang, mana yang lebih parah, kerikil sama kotak? Itu kadang-kadang kotaknya besi, glodok-glodok-glodok-glodok-glodokan gitu. Udah gitu apa namanya? Rodanya kagak beres lagi ditarik, bunyi. Subhanallah. Ikhwan, sekarang jangan paksa orang juga untuk infak. Sunnah, kembalikan ke sunnah, dia punya duit. Silahkan, enggak sudah. Kalau ditarik itu kayaknya ada perasaan enggak enaknya gitu loh. Apalagi kecil ditutupin. Kan gitu. Entah kecil atau takut riya ditutupin. Makanya hindarkan. Dan sebagai seorang muslim, kita kondisikan ikhwan kita itu untuk beribadah dengan baik. Ya infaknya jauh dari riya, ya sholat jumatnya aman gitu loh Pak. Apa ada persyaratan tanah untuk membasuh Ustaz? Harus tanah debu atau boleh tanah? Ya intinya gini loh Pak, tanah yang antum ambil diawurkan itu bisa nyangkut. Jangan tanah gelondongan mental gitu loh. Ya, kan ada tanah yang diawurkan nempel terus disiram air, atau air dulu baru tanah diawur-awurkan gitu. Intinya fleksibel, atau antum adon disiramkan. Jadi bisa tiga, tanah dulu baru air, air dulu baru tanah, atau campur air tanah disiramkan. Paham? Gitu. Apakah membasuh 7 kali wadah yang dijilat anjing berlaku saat melihat langsung saat dijilat anjing atau berdasarkan dugaan? Ya enggak, yang lihat. Nah di sini madhab zohiri ini kebablasannya begini Pak. Karena yang disuruh membasuh itu adalah idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Jika ada anjing menjilat di wadah kalian, artinya yang membasuh wajib yang punya wadah. Kalau orang lain lihat terus basuh, enggak laku. Ini dohiri bahayanya. Padahal yang penting basuhannya bukan orangnya. Artinya gini loh Pak. Umpamanya ada orang lihat wadah tetangga bejana dijilatin anjing, dia enggak tahu kan? Udahlah, anak punya inisiatif. Khawatir nanti dia enggak tahu kepake. Saya langsung basuh. Usap. Sah enggak? Sah. Kalau dohiri enggak, harus orang yang punya bejana. Itu. Apakah benar Syekh Ali Hasan memiliki dah malas. Dah pulang aja deh. Oke. Alhamdulillah closing kita. Kita hari ini membahas tentang masalah anjing dan najisnya anjing dan caranya untuk membasuh. Dan sudah kita simpulkan juga faedah-faedah tadi. Dan kita ketemu lagi. Cuma bulan ini saya gak bisa mengisi ahad pertama. Karena saya sudah ada jadwal tahunan lama ngisi di Masjid Namiroh. Surabaya. Ini Lamongan ya. Insya Allah kita ketemu. Minggu ketiga lagi, ahad ketiga ya. Insya Allah bulan depannya baru bisa. Insya Allah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.